Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada ni'matmu. Terima kasih Yang Mulia Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, alami jatuan kuasa, Barisan Sukarelawan Masjid Daerah Seberamperai Tengah Bandar Perdah, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Pagi ini saya diminta menyampaikan satu tajuk bersempena dengan Hari Malaysia ini, berkenaan di sebalik kemerdekaan. Hadirin hadirat sekalian, ada orang mengatakan bahawa secara hakikatnya kita tidaklah dijajah keseluruhan. Secara fizikalnya, penjajahan secara de jure, de jure ni penjajahan secara rasmi daripada pihak British tidaklah berlaku di seluruh negara, tidak, hanya melibatkan negeri tuan-tuan, Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak sahaja. Kerana negeri-negeri yang lain masih lagi ditadbir dan dipimpin oleh Sultan. Sebab kalau kita melihat secara de jure, British apabila menjajah sesuatu tempat secara de jure, secara rasmi, dia mesti mansuhkan institusi diraja. Dan itu wajib. Dia akan hapuskan institusi diraja seperti yang mana mereka buat terhadap monarki di India, di Kenya, di Tanzania, di Zambia, di Zimbabwe, Myanmar dan banyak lagi. Kalau di India, dua kesultanan besar di India telah berjaya dihapuskan oleh British. Pertama, Kerajaan Delhi di India Utara yang telah berdiri selama 349 tahun. Begitu juga dinasti Mughal di India yang berdiri selama 333 tahun, itu dihapuskan terus oleh British. Raja Mughal yang terakhir namanya Bahadur Shah Zafar, dibuang ke Myanmar pada tahun 58 dan dia mangkat di sana, dan tempatnya digantikan oleh Empress of India sejak zaman Queen Victoria tahun 1819 sampai sekarang. Dan biasanya Inggeris kalau tempat yang dia jajah secara rasmi, dia akan lantik seorang Viceroy ataupun Governor General sebagai ketua pentadbiran. Sebab itu dalam kes kita di negara ini, British hanya melantik residents ataupun di setengah negeri panggil High Commissioner ataupun Chief Commissioner di negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu. Sebab kuasa secara de jure masih dalam tangan institusi diraja. Justru apabila institusi raja masih kekal, maka penjajahan tidak berlaku secara meluas. Sultanates of the Nine, the Malay state existed continuously throughout the British rule until now. Tak pernah hilang. Jadi secara sejarahnya, historically,
kita adalah protectorate ataupun protected states, negeri-negeri lindungan. Dia orang putih, dia main kacau pentadbiran negara kita. Dia bahagikan Malaysia ni pada tiga negeri. Pertama, negeri-negeri Melayu Bersekutu, Federated Malay States. Dia ada resident Inggeris. Sampai sekarang, Federated Malay States ini dia guna PTD, Pegawai Tadbir Diplomatik. Nak faham mudah, negeri Melayu Bersekutu ni negeri yang kerja Jumaat, cuti Ahad. Ini Federated States. Yang kedua, negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu, Unfederated Malay States, mereka tak ada resident Inggeris. Biasanya negeri-negeri ini dia cuti Jumaat, kerja hari Ahad. Bagi negeri-negeri ini, dia bertaraf protectorate. Dia di bawah naungan British, tapi diperintah oleh Sultan ataupun Raja. Urusan pertahanan, armed forces, dan dasar luar, foreign policies, itu British. Tapi yang lain masih di bawah raja. Dan negeri yang ketiga di Malaysia, negeri tuan-tuan, dia panggil state settlements. State settlements ni, ini baru ditakbir sebagai crown colonies, jajahan mahkota Inggeris. Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Sebab itu, dulu orang-orang Melayu yang lahir dan tinggal dalam negeri yang beraja, dia dikira rakyat sultan ataupun rakyat kerajaan. Tetapi mana-mana orang Melayu, Cina, India atau lain-lain bangsa yang lahir dan menetap di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, mereka digelarkan British subject. Tuan-tuan bukan rakyat sultan, tapi British subject. Maksud orang Pening marah, kenapa kami jadi British subject? Kami nak jadi British citizen. Orang Pening dia tak nak jadi orang Melayu, dia nak jadi orang Britain, orang London. Tapi orang putih ni kalau tak menipu bukan nama orang putih. Dia kata you bukan beranak di England, so you tak boleh dapat hak menjadi orang putih seperti orang England. So you hanya jadi British subject saja. Sebab hanya orang yang lahir di Great Britain saja mendapat taraf British citizen. Kena tipu sekali lagi. Timbul persoalan, ustaz ni buat pening pula dah pagi-pagi ni. Kalau kita bukan tanah jajahan, kalau kita bukan koloni, habis hak Tunku Abdul Rahman sungguh-sungguh sampai pergi London tak tanda tangan saya buat. Apa hal sibuk-sibuknya ustaz ni mengagut suara pula jingga ustaz mari mana cerita. Orang dulu hantar tungku pergi minta merdeka daripada British. Kenapa kita kena minta? Kerana kita kena tipu babak yang kedua. Dia ada beberapa babak lah kita kena tipu. Sebab itu saya pun tak faham kenapa orang percaya sangat orang putih. Betul? Orang putih kalau tak menipu kenapa Mak Saleh. Selepas daripada kekalahan Empayar Jepun, kita kan pernah kena jajah dengan Jepun. Jepun dia kalah dalam Perang Dunia yang kedua, akhir Perang Dunia kedua, di mana pemerintah Jepun dia telah menyerah diri kepada Allied Forces di British ataupun dipanggil pihak bersekutu di Singapura. Ketika Jepun menyerah kalah, mereka telah bertindak menyerahkan semua tanah Melayu ini kepada pemerintah tentera British. Macam saya orang Pahang. Pahang sebelum ni bukan duduk bawah British. Ya duduk Penang, Melaka. Tapi Jepun bila dia surrender, dengan kami pun dia surrender sekali. Apa kena-mengena? Kami bukan duduk bawah British. Kami duduk bawah Jepun sekejap. Tapi nak serah-serahlah yang British asal yang punya. Penang, Melaka, Singapura. Apa kena Terengganu, Kelantan, Johor, apa? Tak ada kena-mengena. Dia serahkan semuanya kepada British. Dan itu yang dibuat di seluruh Asia. Di Filipina, Jepun serahkan seluruh Filipina kepada tentera Amerika. Di Indonesia, Tentera Revolusi Indonesia, Istiar Kemerdeka 17 Ogos tahun 1945, selepas Jepun menyerah diri. Tetapi Indonesia ketika itu masih jadi jajahan Belanda sampai tahun 1948, Perjanjian Meja Bulat.
Begitu juga Malaya dan Strait Settlement diletakkan oleh British di bawah dipanggil British Military Administration, BMA, secara unilateral. Dia tak bincang, dia tak rujuk siapa-siapa, dia letakkan kita semua ni di bawah BMA, British Military Administration. Kenapa orang tak tegur masa itu? Kerana ketika itu berlaku power vacuum. Power vacuum adalah fasa kita bawa habis peperangan, pasca perang, pentadbiran belum stabil. Orang baru nak pulih ekonomi, masa tu orang putih dia rangkum semua duduk jadi tanah jajahannya. Jadi kita terpaksa minta balik. Bila kita sedar, British pun dia kecewa tak dapat nak dapatkan kita semua, jadi dia buat pelbagai cara untuk mendapatkan kembali tanah Melayu ini. Lalu muncullah rancangan British menjadikan Malaya sebagai tanah jajahan penuh British tahun 1946 melalui Malayan Union. Ketika itu Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu dipaksa untuk menyerahkan kuasa kepada kerajaan British di London. Tapi nasib baik orang tua-tua kita bangkit, gagalkan Malayan Union dan seterusnya digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan orang Melayu ketika itu bergabung dengan bangsa lain. India, mereka ada MIC. Orang Cina, mereka ada MCA. Tapi MIC itu adalah bayangan Kongres Parti di India. MCA masih bayangan Parti Kuomintang yang mentadbir Republik Cina lepas kejatuhan dinasti Qing. Kenapa saya sebut bayangan? Sebab orang-orang India dan Cina yang dibawa masuk oleh pihak British ke tanah Melayu sebagai buruh tambatan. Ini istilah dia. Buruh tambatan, indentured labourers. Mereka dibawa daripada China dan India bekerja di ladang-ladang getah di negara kita dan juga lombong-lombong bijih kepunyaan British. Mereka tidak ada kerakyatan. China yang dibawa dan juga India yang dibawa tak ada kerakyatan. Mereka digelarkan stateless. Tak ada negara, tak ada kerakyatan. Dan masa itu negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tak bersekutu. Hanya yang duduk dalam negeri itu saja jadi rakyat sultan. Kalau duduk di tempat lain, mereka dipanggil crown colonies. Jadi ketika itulah orang putih buat sekolah vernakula. Sekolah vernakula ni bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Orang putih buat untuk apa? Supaya anak-anak buruh tambatan ini dihantar belajar ke sekolah Cina, hantar belajar ke sekolah India. Sebab kalau nanti British balik, you pun kena balik. Jadi bila you balik, you sudah pandai cakap Cina, you pandai cakap Tamil, supaya tidak putus dengan bahasa asal. Tapi bila British balik, rakan-rakan kita Cina dan India ni mengambil keputusan duduk di sini. Mereka lebih selesa duduk di tanah Melayu. Jadi itu sejarah dia. Cuma tuan-tuan, apa di sebalik kemerdekaan? Inggeris rupanya tidak meninggalkan kita 100%. Di Malaysia ini, penjajahan oleh Inggeris dia bermula tahun 1784 lagi, apabila dia ambil alih pentadbiran tanah Melayu ini, pentadbiran Melaka daripada Belanda. Officially 11 Ogos 1786 barulah berlaku penjajahan apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang. 16 Februari tahun 1819 Stamford Raffles berjaya menduduki Singapura melalui perjanjian dengan antara Tengku Long dengan Temenggung Abdul Rahman. Kemudian 1824 perjanjian Inggeris Belanda membuka jalan kepada British untuk kuasai tanah Melayu. Dan Inggeris berjaya kuasai Pulau Pinang, Melaka dan Singapura pada tahun 1826. Selepas perjanjian Pangkor 1874, British campur tangan kepada seluruh negeri-negeri Melayu secara langsung dan tidak langsung dengan memperkenalkan sistem resident. Kenapa saya kata mereka tidak meninggalkan kita 100%? Pertama, walaupun kita isytihar merdeka, 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 tanah dan aset-aset di negara ini masih milik British. Masih milik mereka.
Tuan-tuan pernah nak dengar sejarah Don Rick? Don Rick ni mungkin orang muda tak pernah dengar. 7 September 1981, kerajaan Malaysia telah melakukan satu serang hendap. Dia panggil Don Rick. Serang hendap waktu subuh. Bukan pakai komando, bukan pakai GGK ke pun tidak. Kita gunakan pakar-pakar ekonomi daripada negara kita, anak-anak muda, untuk serang hendap London Stock Exchange. Kita sendak serang, rakyat Malaysia serang London Stock Exchange 7 September tahun 1981, yang mana ketika itu syarikat Guthrie milik British yang berusia lebih 100 tahun akhirnya jatuh ke tangan kita dalam masa 4 jam sahaja. Walhasil 200 ribu ekar tanah berjaya dibawa balik jadi milik kita. Bayangkan, itu baru satu company. Satu company dia ada 200 ribu ekar tanah. Tuan-tuan bayangkan, syarikat orang putih ada berapa? Dia bagi kita merdeka tapi tanah masih dia punya. Kerajaan kita ambil balik dan kita cantumkan antara Guthrie, Golden Hope dan juga Sam Darby, membentuklah GLC-GLC yang ada pada hari ini. Sebab itu dulu negara kita ni, tanah-tanah ni semua orang putih punya, walaupun lepas merdeka. Walaupun lepas merdeka. Sebab itu tanah-tanah, bandar-bandar di negara kita ni semua nama orang putih. Georgetown, itu nama Melayu. Dah, George, King George, penghormatan kepada King George III, Raja England ketika itu. Lebuh Campbell, Campbell tu nama India ke? Dah, Campbell dinamakan sebenarnya nama Sir George William Robert Campbell, Governor British di Pulau Pinang 1872 sampai 1873. Jalan McAllister, Penang, dinamakan sebenarnya Colonel Norman McAllister, Governor British di Pulau Pinang 1807-1810. Jalan Kimberley, Penang, dinamakan sebenarnya nama John Wodehouse atau gelaran beliau Earl of Kimberley, yang merupakan setiausaha negeri-negeri jajahan British. Jalan Farquhar di Pulau Pinang dinamakan sebenarnya nama Robert Townsend Farquhar, Lieutenant Governor di Pulau Pinang tahun 1804 sampai 1805. Butterworth Butterworth dinamakan sebenarnya nama William John Butterworth, Governor British di Singapura 1843 sampai 1851. Tuan-tuan yang nama seberang perai ini dulu seberang perai? Dah, baru dapat ubah. Dulu dah Fort, nama seberang perai itu Province Wellesley. Province Wellesley, seberang perai Pulau Pinang, dinamakan sebenarnya nama pegawai British Richard Colley Wellesley, yang kemudian dikenali sebagai Lord Wellesley, Governor British di Madras, yang kemudiannya menjadi Governor General di Bengal, di India. Apa lagi? Fort Cornwallis. Fort Cornwallis sebenarnya nama Charles Cornwallis, Governor General di Bengal, di India. Itu baru Penang saja, belum negeri lain lagi. Sabah, Kota Kinabalu, nama apa? Jesselton. Nama orang putih semua. Jesselton, Port Beach di Tenong. Apa lagi? Beaufort, Sabah. Beaufort juga nama, nama orang putih juga. Di negeri saya di Pahang, Cameron Highland. Nama pun Cameron Highland. Mana itu bukit Cameron punya. Fraser Hill, segala bukit semua dia Fraser Hill. Kalau di Kuala Lumpur, saya ingat nama-nama jalan di Kuala Lumpur tu semua nama orang putih dulu. Jalan Conley, tempat kraftangan Malaysia, ataupun Jalan Gerni. Jalan Gerni sekarang Jalan Semarak. Gerni tu nama pembesar orang putih. Jalan Davidson, dulu dah tukar nama kepada Hang Jebat. Jalan Travers dekat Brickfield, masih ada lagi lah Jalan Travers. Jalan Bellamy, di dekat Istana Negara Lama, Bellamy Road. Jalan Gilmat, dekat dengan Jalan Dota. Gilmat sekarang jadi Jalan Dota. Jalan Mountbatten, dekat dengan Jalan Tun Razak. Itu Jalan Jalan Treacher. Jalan Treacher ni Jalan Sultan Ismail sekarang. Dia Treacher tu Sir William Hood Treacher, Resident General Melaya. Orang putih semua. Di Perak, tak payah cerita lah, Perak lagi banyak nama-nama Mak Saleh ni. Bukit Maxwell,
Teluk Anderson baru ditukar jadi Teluk Intan. Sekolah Menengah Anderson Portwell baru tukar Kuala Sepetang, barulah romantik sikit. Agak Portwell ada dekat KL, Jalan Well, Well Road, sekali Jalan Raja Chulan, Well. Ada Sekolah Menengah Clifford di Kuala Kangsar, dan di Lipis pun ada Sekolah Clifford juga. Clifford yang kejar Mak Kilau sampai ke Tengganu, Clifford. Di Selangor ada Pulau Keri. Walaupun ramai situ duduk masyarakat orang asli, tapi pulaunya nama Pulau Keri. Jalan Temple, Templars Park, nama Temple ingat ke Australia, cuba kat Rawang. Port Swettenham, Port Swettenham, Klang, Port Swettenham. Negeri Sembilan ada nama tanah orang putih, ada Port Dickson. Dickson dapat nama Melaka, Kampung Morton dan bagai lagi. Jadi dia tidak tinggalkan kita 100%. Adalah sekarang ni pejuang-pejuang bahasa nak mengembalikan semula nama-nama penjajah ni kepada nama Melayu. Tapi seperti biasa, yang akan menentang idea-idea itu adalah orang Melayu sendiri. Apa sebab? Kerana yang kedua British tinggalkan di negara kita adalah golongan Anglophile dipanggil. Siapa Anglophile? Anglophile ni pemuja Inggeris. Muka macam kita, kulit gelap macam kita, tapi sangat mengagumi Mat Salleh. Luar biasa sekali. Dia, benda ni dia bukan teori, tidak. Dia memang dilakukan secara tersusun. Memang berlaku satu rekrutmen secara rasmi terhadap proksi penjajah daripada kalangan penduduk-penduduk tempatan. Dan cubaan awal untuk merekrut elit-elit global oleh misionari Kristian ini memang menjadi kajian banyak pihak. Antara nama-nama yang muncul yang terlibat di dalam merekrutkan orang-orang Melayu supaya berfikir, bertindak cara Mat Salleh ini, Thomas Beighton. Dia daripada London Missionary Society to the Chinese People of Malaysia, abad awal abad ke-19. Ada tulisan kajian tentang metodologi yang beliau lakukan. Begitu juga Benjamin Kisberry daripada Malay Mission Chapel di Singapura, yang juga pioneer kepada vernacular education di tanah Melayu ketika itu. Mereka buat beberapa strategi untuk menjadikan beberapa orang kita sekarang, dia panggil Anglophile. Tuan-tuan dia boleh google perkataan Anglophile. Anglophile ni pemuja Inggeris. Caranya, mereka pegang istana. Mereka pegang istana, bangsawan-bangsawan Melayu, mereka didik supaya memiliki jiwa dan pemikiran kerangka Anglophile. Ini cara dulu, strategi dia. Jadi mereka akan minta anak-anak elit ini dimasukkan ke dalam institusi-institusi pendidikan acuan barat 100%. Antara yang terkenal ketika itu Penang Free School lah, di Pulau Pinang, dan juga MCKK, Malay College Kuala Kangsar. Ini kita cerita sejarah, bukan cerita yang sekarang. Kan takut ada orang MCKK marah, Penang Free School marah. Ini cerita sejarah, wah, bukan cerita mengatakan awak hari ini. Dah, ini cerita dulu, dulu je cerita. Jadi mereka akan didik anak-anak elit Melayu ini menjadi seorang Anglophile. Daripada segi cara fikir, sikap, kehendak dalam segenap bidang. Makan cara Mat Salleh, minum cara Mat Salleh, kahwin pun dengan Mat Salleh. Tak ada, ada tak selera dia dengan Melayu pun. Dia didik begitu. Ni bukan marah orang kahwin orang putih. Dah. Oh, kalau gitu anak saya Anglophile, ustaz, dia kahwin Mat Salleh. Itu jodoh. Itu lain. Yang ini dia, taste dia, taste dia orang putih. Segala Mat Salleh. Mereka akan mengorang putihkan Melayu itu dengan satu pandangan bahawa kalau nak maju, you kena ikut Inggeris. Nah, ini sampai sekarang kan ada Anglophile itu, masih lagi ada. Kalau you nak maju, you kena ikut Inggeris. Kalau you nak maju, mesti pandai English. Jangan cakap bahasa masing-masing, takkan maju. Mereka beranggapan bahawa bahasa etnik tidak akan menjadikan siapa-siapa pun berjaya dalam hidup.
Sebaliknya yang paling berjaya hanya dicapai dengan menguasai bahasa Inggeris. Bahasa lain tak ada harga. Ini Anglophile lah. Bila tanya kenapa bahasa Inggeris bagus sangat ke? No, bahasa Inggeris ni dia ada kerangka standardnya yang tersendiri, yang dipanggil sebagai the Common European Framework of Reference for Language ataupun CEFR. Dia tak pernah dengar ke kita ada KBSM, kerangka bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu pun ada kerangka ni juga. Sebab itu apabila ada pemimpin kita sekarang yang berusaha untuk berucap dalam bahasa Melayu, yang bantai tu bukan bahasa lain pun Melayu. Melayu. Oh, apa? Menteri cakap Melayu, tak reti cakap putih nak jadi menteri. Dia ada satu, kita di Malaysia ni dia ada satu masalah. Kita akan pandang hina orang bercakap Melayu sebagai orang tak educated. Kita ada problem orang Malaysia. Anglophile lah. Anglophile. Tuan-tuan, English is just a language, not a knowledge. English hanyalah bahasa saja. Tapi masalah kita di Malaysia, kepandaian bertutur bahasa Inggeris dilihat sebagai kayu ukur kebijaksanaan. Ada artis, bila dia nak ditemu ramah, dia berusaha juga nak cakap orang putih, walaupun dia pun tak mengerti ke cakap orang putih. Yang banyaknya hanyalah you, I, so, thank you, excuse me, you know, well. Tu yang banyak. Well, ialah macam yang saya cakap tadi, you know, maksudnya, apa benda kita tak tahu benda dia cakap. Tak apalah, janji nampak cerdik. Mentaliti kita. Kadang nak tersembuh kuih raya bila dengar anak-anak saudara balik kampung masa hari raya cakap dengan anak umur 7, 5, 6 tahun, no, door is dirty, mommy told you jangan main sini, I don't want you know that. You nampak tu atuk marah, ha, tak tahu, no, door is dirty, aku senang lempong ay, bener ni bukan, don't nak cakap English full swing 100% English lah. You nak cakap Melayu, cakap Melayu lah. Apa saya nak kajak? Maknanya dua-dua bahasa pun you tak pandai. Tapi saja nak tunjuk, oh, aku ni educator ni. Educator apa? Setakat is dirty tu kan? Bukan educator. Kita, orang Melayu, kita kena bangga dengan bahasa kita. Jumlah penutur bahasa Melayu dalam pelbagai dialek di seluruh pelosok dunia sekarang mencecah 300 juta orang, menjadikan bahasa Melayu termasuk dalam 7 bahasa terbesar dunia selain daripada bahasa Rusia, Arab, Spanyol, Hindi, Inggeris, Mandarin. Sekarang ni di PBB ada 6 bahasa selain daripada Inggeris yang diiktiraf sebagai bahasa antarabangsa. Tapi Anglophile tetap menganggap English number one. No, ada 6 lagi bahasa. Dan on the way, bahasa Melayu akan didaftarkan juga. Jepun sedang berusaha nak menjadikan bahasa rasmi internasional. Sebab kebanyakan penutur kita yang berasal daripada rumpun Melayu ni, diaspora Melayu ni dia ramai. Dia ada di Afrika Selatan, Sri Lanka, Amerika, di Australia, di United Kingdom, di Arab Saudi yang mualat-mualat tu kan. Geng-geng petani, geng-geng Indonesia yang kerja mutawif. Bukan mualat. Cakap Melayu semua kita, tapi dia orang sana. Tapi ialah macam biasa kita akan merasakan bahawa ajang dulu Pak Isubri Pening, dia dapat anugerah Puskas. Dia sepak bola rezeki kok mana tak tahu, gol lawan Pahang, memang berkat lah. So, gol. Dia dapat anugerah daripada FIFA. Dia pun pergi. Ketika nak ambil anugerah, dia keluar nota, baca, cakap thank you apa semua. Tidak ada orang Malaysia yang bangga pun dengan pencapaian dia. Sebab yang berita muncul lebih banyak adalah mengutuk kerana dia tak pandai bahasa Inggeris. Bayang teruk tak teruk Anglophile ni orang-orang kita sekarang. Dia punya kejayaan orang tak pandang. Kegagalan dia berbahasa Inggeris itu yang dibahaskan. Ada satu artis dapat anugerah. Disilakan untuk beri ucapan.
I sound stupid when I speak in Malay. Sorry. Saya rasa nampak bodoh kalau saya cakap bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Jadi izinkan saya cakap dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan, adakah kebodohan dan kecerdikan terletak pada bahasa? Ya. Tapi ini yang kita panggil sebagai Anglophile. Sebab itulah tuan-tuan, orang tua-tua kita dulu, dia sedar kewujudan ini. Ini di sebalik kemerdekaan itu. Orang tua-tua kita sedar bahawa orang putih, dia takkan tinggalkan kita, dia beri merdeka dan dia bye-bye. Dia mesti meninggalkan sesuatu kepada kita yang dia akan suruh kau hadaplah, selesaikan masalah ini. Ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu. Mereka kena pastikan bahawa umat Islam ini jangan dijajah sepanjang usia mereka. Maka pelbagai bentuk perjuangan mereka lakukan. Hadirin-hadirat sekalian, kita tak boleh nafikan bahawa penjajahan ada kena-mengena dengan keagamaan. Dan ini kita bukan mengata agama lain, ini cerita sejarah. Sejarah tak dapat kita nafikan. Banyak kajian-kajian yang telah dibuat. Artinya kalau kita nak susun literature review, boleh buat SLR, systematic literature review. Begitu banyak sekali penulisan mengapa orang menjajah sesebuah negara. Ada satu buku, The Adventurous Life and Times of the Renaissance Explorers, Louis B. Wright namanya. Dia tulis buku ni tahun 1970. Dia mengemukakan satu teori penjajahan berlaku kerana 3G: gold, glory and gospel, kekayaan, kemasyhuran dan agama. Sebab itu faktor agama ini ideologi, dan ini adalah fakta yang tak dapat dinafikan. Kalau kita tengok sejarah, penjajah sangat berusaha untuk memadamkan wajah dan ideologi Islam di bumi Melayu ini. Secara khusus di tanah Melayu, ianya telah pun berlaku sejak permulaan kedatangan Portugis ke Melaka lagi. Kemudian diikuti dengan siri-siri penjajahan yang lain. Portugis, dia sebar Kristian Katolik secara paksa. Belanda sebar mazhab Protestan secara drastik tetapi bertahap. Zaman Raja Philip II Spanyol, mana-mana raja Portugis, mana-mana lelaki Portugis yang berjaya kahwin dengan wanita tempatan, tukarkan agama dia, dia akan diberi pengecualian cukai dan dimerdekakan. Maka berdasarkan rekod rasmi daripada Albuquerque tahun 1604, dia berjaya merekodkan 200 perkahwinan antara tentera Portugis dengan Melayu tempatan yang dikonvertkan agama mereka. Dan hari ini muncullah satu komuniti di Melaka, dia panggil Serani. Hasil daripada perubahan secara bersusun. Itu bukan tak sengaja. Secara sangat sistematik. Ketika zaman itu juga wujud Injil. Injil terjemahan daripada Dr. Mechor Landecker tahun 1733. Dan diterima sebagai satu hasil terjemahan standard yang digunakan secara meluas di seluruh tanah Melayu ini pada abad ke-18 dan juga 19 dan sampai ke Indonesia. Sudah ada terjemahan Bible dalam bahasa kita. Begitu juga zaman Inggeris, kegiatan menterjemah Injil ini terus dipergiat selepas mereka kuasai Pulau Pinang tahun 1786 dan juga Melaka tahun 1795. Stamford Raffles, dia terlibat secara langsung dalam kegiatan mengembangkan agama mereka melalui kegiatan menterjemahkan kitab-kitab Injil. Contoh, tahun 1852, versi terjemahan dalam tulisan Rumi dan Jawi telah diterbit dan disebarkan dengan sangat meluas di tanah air kita ini. Dan Stamford Raffles juga adalah penyokong kuat aktiviti Mubalik Protestan, dan juga dia adalah penggiat pertubuhan Mubalik London yang berhasrat untuk nak mendirikan pusat percetakan Bible di Melaka, Pulau Pinang, Singapura dan juga di Betawi masa itu.
Maka kegiatan percetakan itu direkodkan dalam sejarah. Selain daripada mencetak Injil, mereka terbit juga majalah-majalah Melayu. Majalah Melayu yang kulitnya majalah Melayu tetapi diselitkan dengan propaganda agama mereka. Sekitar tahun 1821 sehingga 1905 ada macam-macam majalah yang diterbitkan ketika itu. Kalau tuan-tuan masih ingat, ada Buletin Arifin, ada majalah Cermin Mata, ada majalah Sahabat, ada surat khabar Warta Melayu. Semuanya adalah propaganda. Dan kegiatan menyebarkan bahan propaganda ini kemudiannya disertai juga oleh para padri Protestan daripada Amerika Syarikat yang mewakili pesuruhjaya Amerika luar negeri yang dipanggil The American Board of Commissioner of Foreign Missions. Begitu tersusun sekali. Tapi tuan-tuan, hak ni kita kena terima kasih pada orang tua-tua kita. Orang tua-tua kita ini, dia walaupun orang kampung, ngaji tak tinggi, tapi mereka cakna. Kalaulah orang tua pemalas serupa kita hari ini, jenis fikir tekok dengan perut siang malam, lantaklah nak jadi apa, Bible pun Bible lah, mungkin tak ada kita seperti hari ini. Mereka bangkit berjuang. Sebab itu sejak daripada zaman Melaka lagi orang tua-tua kita berlawan, walaupun mereka tahu mereka takkan cipta kemenangan. Sebab itu almarhum Sultan Melaka, dia tidak pernah menyerah kalah ketika itu. Walaupun dia tahu Portugis kuat, dia tetap serang secara berganti-ganti daripada beberapa tempat di Sumatera. Kemudian disambung oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Aceh pertama, tahun 1521 diserang Portugis di Melaka. Gagal sambung pula oleh Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga. Dia serang 3 tahun, 1837, 1547 dengan 1564. Kali pertama dia serang, gagal. Kali kedua dia serang pakai kapal, gagal. Kali ketiga dia buat kerjasama dengan Kerajaan Turki Utsmani zaman Sultan Sulaiman pertama, yang merupakan Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10. Gagal. Serang lagi oleh Sultan Ali Rayyad Shah, Sultan Aceh yang ke-9. Dia serang tahun 1573, 1575, 1577 pun gagal juga. Disambung lagi oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang ke-12, tahun 1615 sampai 1638. Mereka lawan habis-habisan. Sama jugalah dengan para ulama yang mereka telah menggerakkan pengikut-pengikut dan murid-murid supaya berjihad menentang kerja-kerja jahat. Kita syukur dan terima kasih kepada mereka. Sebab itu perjuangan menentang penjajahan dan menuntut merdeka, dia adalah perjalanan yang panjang. Bermula dengan gerakan Adipati Yunus di Melaka tahun 1517 dan 1521. Begitu juga gerakan Sunan Fatahillah di Sunda Kelapa pada tahun 1522. Begitu juga gerakan Sultan Agung Mataram tahun 1628 sampai 1633. Begitu juga gerakan Sultan Hasanuddin Makassar yang bermula tahun 1666 sampai 1669. Sampailah gerakan Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani di Banten tahun 1682. Yang terakhir di tempat kita, gerakan Raja Haji di Melaka tahun 1784. Ini mata rantai berterusan. Apa sebab? Mereka nak pastikan anak cucu boleh mengucapkan dua kalimah syahadah. Itu mereka perjuangan. Tapi dalam berjuang itu ada jugalah sakit-baki. Anglophil tu ada, ada muka Jawa je. Tapi hello blue, come to the blues, kau datang to die, cakap orang putih, tak akan nasi, tak akan nasi. Tanya, why you don't eat rice? Oh, rice get fat, katanya, boleh jadi gemuk. Cakap orang putih. Kita bukan anti bahasa Inggeris, tapi jangan Anglophil. Jangan Queen England meninggal sampai kita buka-buka mata menangis dah sebulan. Jangan gitu. Biasa-biasa sudahlah. Anglophil sangat pun tak boleh juga.
Sebab itu penentangan secara besar-besaran untuk mempertahankan Islam di tanah air terus berlaku sepanjang abad ke-19. Sejarah perjuangan jihad bagi mempertahankan Islam diteruskan pula oleh NGO ketika itu. NGO-NGO seperti Jami'atul Fataniyah ini ditubuhkan di Mekah tahun 1873. Sehinggalah cawangannya ditubuhkan pula di Pulau Penyengat di Riau. Kemudian diikuti dengan penubuhan Jam'iyatul Rashidiyah tahun 1880. Tubuh lagi Jam'iyatul Khairiyah tahun 1884. Kemudian ditubuhkan pula Syarikat Dagang Islam SDI tahun 1905. Semua ini berkumpul untuk cipta kekuatan berlawan dengan perjuangan daripada Mat Salleh Orang Putih ini. Kalau kita perhatikan di seluruh dunia, apabila British dan juga penjajah dia nak kembangkan ajaran masing-masing, yang bangkit berlawan adalah ulama. Ulama-ulama inilah dia dah aturkan gerakannya. Kalau kita tengok di Algeria, siapa menggerakkan kemerdekaan di Algeria? Sheikh Abdul Qadir Al-Jazair, ulama. Siapa menggerakkan di Libya? Sheikh Omar Mukhtar. Siapa menggerakkan di Nigeria? Sheikh Osman Denfolio di Nigeria. Siapa menggerakkan di Mesir? Sheikh Hassan Al-Banna. Siapa yang gerakkan di Palestin? Sheikh Amin Al-Husaini. Siapa yang menggerakkan di Indonesia? Perang Jawa 1825, Sultan Hasanuddin dan juga Imam Diponegoro. Siapa yang gerakkan di tanah Melayu? Tuan Guru Hasan bin Munas atau kita panggil Tok Janggut. Begitu juga Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung di Terengganu. Malangnya hadirin hadirat sekalian, walaupun kemenangan kemerdekaan ini kerana kegigihan para ulama, tetapi buah kemanisan kejayaannya atau kemerdekaan itu tidak dipetik oleh para ulama ini. Yang memetik buahnya adalah golongan-golongan sekular berpendidikan barat. Sebagai contoh, Group Front Liberation Nationalist FLN di Algeria tahun 1962. Ulama pondok berjuang, yang ijtihad geng mereka. Sama juga di Indonesia, yang mengisytiharkannya adalah Soekarno and the gang. Yang berjuang tu ramai lagi. Dan contoh yang lain saya tak sebut sebab kamera ada di sini. Jadi tuan-tuan sekalian, buah kemanisan orang lain petik. Yang berjuang daripada bangga negara itu semua ulama, kiai, imam, masjid. Tuan-tuan, keseluruhan perjuangan menentang penjajah adalah ulama. Dan ini bukan keterlaluan. Ini tak dapat dipadamkan daripada sejarah. Kita bukan cakap soal Malaysia saja, seluruh Nusantara. Tuan-tuan sekalian, Syekh Mas'ud Al-Banjari dari Banjarmasin, Syekh Daud Al-Fatani dari Petani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbali dari Palembang, mereka bertiga berjihad mempertahankan Kedah daripada serangan Siam tahun 1832. Ulama dia tak pernah reda dengan penjajahan Inggeris. Sebab itu kalau ulama tengoklah anak cucu sekarang pegang buku gambar Queen tunduk menangis. Menangis ulama agak kalau menengok. Apa sebab? Saya ambil contoh Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani tuan-tuan, ketika kita dijajah, dia berulang daripada Mekah ke Istanbul. Mekah Istanbul, Istanbul Mekah. Sebab dia nak pastikan gerak kerja membebaskan alam Melayu ni daripada penjajahan Inggeris, Belanda dan juga Siam. Jadi Syekh Ahmad Al-Fatani dia menjadi perancang untuk menjadikan tanah Melayu ini bernaung di bawah Khalifah Uthmaniyah ketika itu. Dia usahlah. Dalam kunjungan dia ke Istanbul, Syekh Ahmad Al-Fatani telah membentangkan laporan perkembangan masyarakat Melayu kepada Sultan Turki Uthmaniyah, Sultan Abdul Hamid yang kedua. Semangat dia membentangkan, usaha dia luar biasa sekali nak membebaskan kita daripada penjajahan. Maka Sultan Abdul Hamid ketika itu dia telah mengutus dua orang wakilnya pergi ke Kelantan. Tapi usaha mereka itu disekat oleh Inggeris sebab Kelantan di bawah pentadbiran Inggeris selepas perjanjian Bangkok tahun 1909. Terencat di situ. Dan usaha untuk nak menghubungkan Turki Uthmaniyah dengan tanah Melayu
terus bersemarak. Kita nak duduk bawah naungan khalifah. Diusahakan oleh para ulama ini, tetapi kekuatan Inggeris banyak ditunjang oleh siapa? Oleh Anglophil ni tadi. Oleh orang-orang yang dia telah bela ni. Mereka ni yang menjadi penghalang. Tahukah tuan-tuan, tak semua orang nak merdeka tahun 57? Mana pun tak boleh cerita lah, kamera ada. Kalau tak ada kamera pun boleh cerita. Tak semua negeri menandatangani kemerdekaan. Kenapa tak nak merdeka? Alasan dia orang Melayu buat jarum sebatang pun tak pandai. Nak merdeka apa? Duduk je lah bawah Inggeris. Ada. Tak semua Anglophil, pengkagum masalah. Mereka begitu suka, ialah kemajuan kita ni orang putih bawa. Tuan-tuan sekalian, sama juga dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang terkenal dalam sejarah Indonesia, dia melancarkan jihad kepada Belanda di Jawa tahun 1825. Siapa yang mendorong Pangeran Diponegoro? Semua kiai. Kiai Mojo, Kiai Kasan, Kiai Ghazali, kiai-kiai semua. Sama juga dengan di Banjarmasin. Penglibatan para ulama, contohnya Haji Bu Yasin, Haji Mahmud, Haji Khalil, Haji Muhammad Nafis, mereka ni melancarkan jihad ke atas Belanda tahun 1859. Di Banten, Maulana Judah dan juga Kiai Dokoh telah mempengaruhi Sultan Banten melancarkan jihad kepada orang-orang penjajah di Pajajaran dan juga di Palembang. Sama juga sebelum itu, Kiai Embun pernah merancang jihad ke atas Belanda di Banten tahun 1683. Pemberontakan golongan petani ke atas Belanda di Cilegon tahun 1888. Siapa yang menggerakkan? Ulama, Kiai. Kiai Abdul Karim. Dan Kiai Abdul Karim itu pemimpin tarikat Qadariyah. Ramai orang sekarang anti betul dengan tarikat, dengan tasawuf. Sebab kata mereka orang tarikat tasawuf ni tak campur masyarakat. Ini tak betul. Yang ente jumpa tak campur masyarakat tu bukan tarikat, itu tarik dan ikat. Itu bukan tarikat. Orang kata tasawuf ni hidup tak campur orang, itu bukan tasawuf, itu tahu sawuk. Dia sawuk saja. Orang tarikat tak macam tu, orang tasawuf tak begitu. Perjuangan kemerdekaan ramai daripada mereka tiri daripada ulama tasawuf. Sebagai contoh, pendukung-pendukung tarikat Samaniyah, mereka yang lancarkan jihad ke atas Belanda di Palembang tahun 1811 sampai 1822. Dan senarai ini panjang lagi lah. Salahuddin Ayyubi orang tarikat, Sultan Muhammad Al-Fatih orang tarikat, tak ada masalah. Cuma yang tuan-tuan jumpa tu kebetulan cap ayam punya tarikat. Memang semayang malah, mengaji malah, tapi jangan ukur dia untuk keseluruhan institusi tarikat. Itu tak betul. Yang tak betul, tak betul lah. Yang betul tetap juga betul. Sama juga Perang Padri, pimpinan Imam Bonjol di Minangkabau, juga oleh ulama. Gerakan Syekh Yusuf Tajuh Khalwati di Makassar juga digokong oleh ulama. Wali Songo di Tanah Jawa, tak payah ceritalah nama dia pun Wali Songo. Tengku Cik Tiro di Aceh ataupun di Kemboja, gerakan-gerakan menentang penjajahan oleh Katib Saman. Ini semua orang pondok yang berlawan dengan penjajahan Vietnam. Sama juga gerakan Raja Sulu. Raja Sulu ini sendiri seorang ulama, Sultan Azimuddin. Dia melancarkan jihad ke atas Spanyol tahun 1760 untuk menyekat kristianisasi ketika itu. Perjuangan ulama juga berlaku di banyak tempat, di Goa, di Patani. Ertinya perjuangan itu tidak pernah berhenti. Dan kini penjajahan ni tuan-tuan, bila dia gagal mengembangkan agama, kita alhamdulillah kekal Muslim sampai sekarang. Gagal lah dia. Dia buang raja, dia gagal. Dia buang agama kita, dia gagal. Tapi dia tinggalkan satu lagi warisan kepada kita supaya kita jadi pecah belah, cacah marbah, iaitu dia meninggalkan kepada kita ideologi. Ideologi pemikiran. Ini disebut di sebalik kemerdekaan itu. Ideologi Barat masih banyak.
pengkagumnya pun masih lagi memperjuangkan ideologi-ideologi baru ini. Contoh yang barat tinggalkan, kapitalisme, marxisme, sosialisme, fasisme, nasionalisme, liberalisme, demokrasi, feminisme, anarkisme, konservatisme, libertarisme, nazisisme. Semua ini dia panggil ideologi. Yang kita sebelum tu tak kenal pun isma, tak ada apa pun kita tahu. Antara yang paling berbekas sekali dengan kita sekarang ni, apa yang mereka tinggalkan yang kita jadi bergaduh siang malam? Demokrasi. Demokrasi ni betul-betul tinggalan orang putih. Dan sampai sekarang demokrasi ni, kita bergaduh 24 jam, 7 hari seminggu. Walaupun pilihan raya 5 tahun sekali, istiar je menang siapa-siapa, esok sambung lagi bergaduh. Gaduh sampai next PRU pula. Siapa yang atur kita ni? Daripada barat. Dulu kita tak ada, no such thing pilihan raya ni. Dulu tuan-tuan, kita ni semua sistem beraja. Sistem beraja ni sistem paling tenang sekali. Walaupun kita akan kata, lepas dia, tak apa keturunan. Kita kurang nak berdengki. Sebab itu sistem beraja ataupun sistem monarki adalah sistem kepimpinan tertua di dunia dan telah teruji begitu berkesan sekali. Pada awal kurun yang pertama di seluruh dunia ada 900 tahta raja dulu. Mana banyak negara semua buat raja. 400 tahun terakhir merakamkan perubahan besar kepada institusi raja, yang mana berlaku evolusi kerajaan secara sistematik, bilangan tahta banyak menjadi kurang. Semua kerana perang. Bayangkan pada awal abad ke-20, dari 900 tahta turun 240 saja. Dan pada dekad ke-8 abad ke-20 tinggal 44 raja saja. Masa perang dunia pertama, dalam masa 4 tahun saja, 3 empayar besar tradisi beraja di Eropah runtuh. Habis, makzul. Austria, Jerman, Rusia. Dan mungkin kita boleh tambah empayar Osmania. Dan satu persatu raja ni ditumbangkan. Orang muda-muda pula ada yang tukang cocok. Tak payah raja lah, habis duit macam-macam. Akhirnya ditumbangkan satu persatu. Yang terbaru, Raja Gyanendra. Raja Gyanendra ni keturunan Raja Nepal. Raja Nepal dah dimakzulkan 29 Mei tahun 2008. Itu raja yang terakhir. Maka satu persatu raja tinggal kenangan. Yang ada tiap-tiap minggu sekarang, raja sehari saja. Itu memang ada. Tiap-tiap hari Sabtu Ahad akan muncul. Sebab itu hari ini kita tengok, daripada 44 negara beraja, 16 daripadanya mengiktiraf mendiang Ratu Elizabeth II sebagai raja pemerintah di bawah sistem raja berperlembagaan. Power, Queen Elizabeth ni power, mendiang ni power. Selain itu kita ada 15 negara yang amal sistem raja berperlembagaan. Ada 5 negara amal sistem separa autonomi. Ada 7 negara amal sistem raja secara mutlak. Secara geografisnya ada 11 raja di Eropah, 3 raja di Afrika, 14 di Asia, ada 6 di negara-negara Oceania. Sebab itu orang muda kena ingat, awak jangan dengar sangat bisikan geng-geng komunis ni. Dia suruh kita buang raja, jangan. Sebab kata dia, buat apa raja? Biar rakyat merintah. Rakyat, raja. Sebab itu ada istilah imam dan makmum. Imam, makmum. Mana boleh suruh makmum jadi imam ramai-ramai? Tak boleh, imam mesti seorang. Raja memang seorang, tak boleh ramai-ramai. Orang Melayu pula kalau tak ada raja, semua perangai macam raja. Lagi pening. Orang kita kan jenis keturunan tuan tanah, kedaun semua. Semua rasa besar. Bila ada raja, dia lembik sikit. Adik-adik orang muda jangan ingat buang-buang raja maksud. Orang putih pun ada raja. Kan saya kata tadi, orang putih kalau tak menipu bukan nama orang putih. Dia suruh kita buang raja, dia ada raja. Sampai sekarang raja masih ada. Kalau di England itu, kita tengok England, King of the English ataupun Rex Anglorum pertama, namanya Offa. Dia memerintah sejak tahun 774. Dia kalau monarki di United Kingdom ini, dia ada banyak keluarga. Dia ada Raja Inggeris, Scotland, Wales and Ireland.
Dan pemerintahan itu tidak daripada satu keluarga saja. Macam mendiang Queen Elizabeth II sekarang ini, dia daripada House of Windsor. Dia ada House of Wessex, House of Normandy, House of Stuart. Stuart ni King James of Scotland. Dia ada House of Tudor, House of Hanover, banyak lagi. House-house ni kalau Melayu panggil wangsa. Macam kami Pahang, Terengganu, dia panggil wangsa bendahara. Marga bendahara jadi raja Pahang daripada Tun Habab Abdul Majid. Ni cerita sejarah dulu lah tuan-tuan. Johor wangsa Temenggung. Selangor wangsa Bugis. Adalah daing. Dia ada wangsa. Jadi house. Sekarang pun ada House of Bendahara, House of Temenggung. Itu di England. Di Jepun, Jepun pun sama. Datang negara orang nak apakan raja. Dia elok raja sampai sekarang. Tak ke menipu nama dia. Jepun tuan-tuan ada 125 raja sejak 660 sebelum Masihi, sejak Maharaja Jimmu sampailah Akihito. Dan dinasti keturunan Maharaja Jepun sekarang yang memerintah daripada keluarga Edo. Edo. Dia start daripada tahun 1603 sampai sekarang. 20 raja daripada marga ataupun House of Edo ni naik takhta. Jepun, dia ada 9 keluarga diraja, maharaja ataupun dinasti yang berlainan. Dia ada, dia bagi-bagilah. Ada 15 raja keluarga Asoka. Ada 8 raja keluarga Nara. Ada keluarga Kamakura, ada keluarga Muromachi, Azuchi, Munoyama, macam-macam. Dia ada wangsa-wangsa dia. China dulu ada raja. Yang mengapakannya, Khomeini. China dulu ada raja. Dinasti Qing sampailah dinasti Qin sampai Qing. 221 sebelum Masih sampailah 1921. Ada berapa raja Cina? 557 maharaja. Ramai. Macam mana dia boleh kata tak perlu ada raja? Dia pun ada raja. Begitu juga di India. India lagilah ramai raja. Luar biasa sekali. Dinasti Haryanka sampai dinasti Gekwat. Dari zaman Chandragupta Maurya, Samrat Ashoka, Maharaja Dulip Singh, The Black Prince of Perthshire. Ada berapa raja di India? 1,121 orang maharaja. Kenapa sistem ni paling orang suka sekali? Sebab tak bergaduh. Tuan-tuan tengok di England ada orang nak bergaduh, berebut jadi raja. Tak ada. Sebab dia tenang. Mak meninggal, anak sambung. Settle masalah. Tak ada orang bangkit nak bentang ni, tukar calon ni, kata undi tipu pun tak ada. Selesai masalah. Terus boleh buat kerja semula. Takdir jadi raja 3-4 tahun, mangkat. Anak dia pula ganti. Settle. Kita jalan kerja macam biasa. Tapi kita sekarang di Malaysia berpolitik hari-hari. Saya ingat sejak bila pilihan raya yang hari itu, apa kali tukar Perdana Menteri? Bayangkan tuan, tukar Perdana Menteri macam tukar ketua kampung. Punya tak stabil. Tukar macam, saya ingat imam masjid pun payah nak tukar. Juru nikah pun payah nak tukar tuan-tuan. Perdana Menteri boleh 3 kali. Macam mana nak buat kerja? Politik tak stabil. Bila benda tak stabil, orang nak masuk pun segan. Ni boleh ke ni? Saya masih ingat lagi masjid saya dulu dapat peruntukan. Kan kita tukar kerjaan banyak, dapat peruntukan buat wayar apa semua ni. Masa tu minta dengan satu orang menteri lah. Saya tak sebut lah menteri apa. Dia duduk dalam kabinet yang first Tun Mahathir dulu. Buat lulu ICU semua okey. Masa mula tu peringkat di Jabat Pembangunan Negeri, tukar kerajaan. Pos menteri tukar pula lagi. Buat surat baru. Nasib baik kami ni masjid tuan-tuan. Maknanya kalau menteri tu dia tak nak endorse benda yang dah sedia ada dulu, takut dia payah meninggal je esok. Susah keluar nyawa. Jangan. Ni masjid bukan projek saya ni. Bukan saya nak projek untuk diri sendiri. Dia pun, saya duk bayangkan kalau projek yang lebih besar-besar, tokoh, kita kulu kili. Maka itulah hasil daripada penjajahan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita tidaklah kata demokrasi ini tak bagus. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku kepada kita hari ini, kita telah
sampai peringkat bergaduh siang malam pagi petang, maka ada something wrong somewhere. Orang putih memang nak kita diajak berpolitik hari-hari, sehingga sampai satu ketika kita akan mengambil masa yang panjang untuk menentukan satu-satu dasar. Bayangkanlah pembentukan dasar di peringkat parlimen memerlukan tempoh waktu yang sangat panjang untuk perbahasan, sehinggalah kepada proses kelulusan oleh Yang di-Pertuan Agong, sebab tempoh itu bergantung kepada jumlah kerusi yang dimiliki oleh kerajaan. Kalaulah kerajaan ada 2/3 jumlah kerusi, cepat proses. Tapi kalau wujud situasi beza kerusi dan buangkan tak jauh, proses undian berulang-ulang kali. Maka dasar tak boleh buat, undang-undang tak boleh buat, dan ini harga yang kita bayar apa yang ditinggalkan oleh penjajahan. Banyak lagi nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kadang saya kesian kepada jemaah. Bila time saya menyampai ceramah, penganjur selalu bagi tajuk yang pening-pening kepala. Panas kepala jemaah, muka berkerut. Tapi kalau ceramah lain, saya tengok tajuk, alah, keluarga bahagia, tajuk anak derhaka, hormat jiran, senang-senang je tajuk. Tayang aku susah-susah je tajuk. Sian jemaah je. Menahan mengantuk pada tadi. Ya dah apalah ustaz ni cerita, aku pun tak faham. Ini salah penganjur lah bagi tajuk susah sangat. Patut tajuk oh ibu je kan, selesai cerita si tanggang sudah. Nah, nasib lah. Sekadar itulah tuan-tuan ya. Kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga-moga majlis kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna ad-duha adu'auka wal baha'u baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal 'ismata 'ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'asiran fayasirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma ataita 'ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah waktu duhamu. Kecantikan waktu duha ini adalah kecantikanmu. Keindahannya keindahanmu. Kekuatannya kekuatanmu. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, kecantikannya, keindahannya, kekuasaannya, limpahkanlah kepada kami sebagaimana yang kau limpahkan pada hambamu yang soleh. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa al-batilan batilan warzuqna istinabah, wa la taj'alu multabisan alayna fadadil, wa ja'alna lilmuttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.